mulanya saya mengenal kain songket ini adalah dari keturunan ataupun keluarga. Yang mana setiap hari saya melihat pekerjaan daripada orang tua atau nenek saya. Lama-lama saya diajarkan. Pertama sih memang berat untuk belajar ini karena kaum laki-laki itu sangat sulit sekali untuk belajar keterampilan untuk membuat kain songket ini. Saya lahir dan dibesarkan di kota Cirebon. Kota di mana tumbuh dan berkembang industri kreatif batik tradisional. Di sana terlahir seniman-seniman batik yang cukup mumpuni, kemudian juga memiliki ilmu yang bisa berbagi untuk masyarakat batik Indonesia. Potensi mutiara dan kerang-kerangan itu sangat bagus. Sekarang tergantung dari masing-masing individu. Ya, itu kalau kita kurang kreatif untuk membuat sesuatu, kita agak sulit untuk maju. Dari kecil saya sudah diajarkan untuk mencintai seni dan budaya Indonesia. Atas landasan itulah yang membuat saya tetap ingin berada dalam lingkaran dunia seni pertunjukan, walaupun saya tidak berada di depan panggung, tapi saya menjadi orang di balik layar. Dan buat saya adalah satu tarikan nafas baru ketika pagelaran tersebut berjalan dengan sukses. Merayakan ilmu-ilmu yang sudah pernah kita pelajari di waktu kuliah dulu dengan membuat studio keramik ini. Yang kurang diproduksi saat ini keramik dan aksesoris di dalam meja. Kami sebenarnya di sini titik beratkan pada eksperimen karena memang Kandura ini kami khususkan untuk research and development kita gitu. Jadi semua barang di sini keluar dari hasil eksperimen kami di sini gitu ya. Untuk menampilkan satu pagelaran selalu ada tampilan-tampilan melalui kolaborasi antara budaya kearifan lokal dan juga budaya pop pada saat ini. Ditenun dengan sepenuh hati, berarti kita cintai. Kalau kita menenun asal ataupun kita mengerjakannya asal si pekerja ini, maka hasilnya juga tidak akan pernah memuaskan kita. Dengan menggunakan referensi-referensi yang jelas, gitu, kita pelajari bagaimana sebuah ide gagasan itu kalau kita wujudkan menjadi batik dan itu akan memiliki daya jual. Semua orang butuh proses biar semuanya berjalan aja beriringan karena ya kami tahu ada 4 orang, ada 4 kepala, ada 1000 ide. Melalui gelombang, melalui hinaan, melalui apa cerca maki orang itu pun kita anggap sebagai kerikil-kerikil ataupun sebagai pengalaman atau pembelajaran kita untuk menjadikan kita menjadi lebih dewasa dan lebih berpikirnya lebih rasional. Saya sebagai pelaku industri kreatif sangat bangga terhadap pemerintahan saat ini karena berhasil membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membuat kami pelaku industri kreatif menjadi percaya diri dan berkarya. Jadilah diri sendiri, berkreasilah tanpa batas, dan jangan takut untuk gagal. Kita sadar bahwa negara ini akan menjadi jauh lebih baik daripada sekarang. Semoga semua orang menjalaninya satu persatu dengan satu titik cita-cita yang semuanya harus berhasil. Seumur hidup saya, pada waktu itu saya baru pertama kali menginjakkan kaki di halaman Istana Merdeka. 2012 itu saya alhamdulillah mendapat IGDS. Memang terharu pada waktu itu, pada waktu saya bertemu langsung dengan Bapak Ibu SBY,
First Lady peserta EPEC itu juga membuat suatu kebanggaan saya. Tidak pernah sama sekali saya menduga untuk ya sekedar barang tes saya diterima oleh ibu negara untuk diberikan kepada First Lady itu membanggakan saya. Pada tahun 2009 di Cirebon khususnya, itu ada sebuah momen yang sangat penting sekali dan berdampak sangat positif sekali. Ketika ibu negara, Ibu Ani, meminta kepada Yayasan Batik Jawa Barat untuk mengadakan semacam pertemuan silaturahim antara ibu negara dan para perajin batik Jawa Barat. Setelah itu, rute kunjungan menuju Cirebon itu hampir tiap minggu dipenuhi oleh orang-orang Jakarta. Saya bangga mempunyai ibu yang cinta akan kain tradisional ini, yang mana ibu selalu memakai kain songket. Ya, baik di dalam pertemuan antar bangsa, ibu memakai kain songket ataupun mau memakai kain tradisional lainnya. Ibu selalu berpesan kepada saya juga, jangan sampai kreativitas kita ini diambil oleh orang. Jangan lupa menempelkan Made in Indonesia-nya. Jadi di situ saya masih ingat nasihat ibu. Selamat ulang tahun Ibu Ani Yudhoyono, yang banyak memberikan pelajaran kepada Zainal dan inspirasi ibu juga menjadi salah satu pelajaran daripada Zainal sendiri. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada ibu dan keluarga. Amin. Tetap semangat memberikan ide-ide kreatif kepada pengrajin seperti kami. Semoga bahagia, sehat selalu, serta sisa umurnya berkah untuk ibadah. Tetaplah menjadi payung yang mengacuhkan hujan sampai datangnya pelangi.